Pengguna jalan di berbagai wilayah Jerman merasakan dampak serius akibat aksi protes besar-besaran para petani yang memblokir jalan dengan traktor mereka. Para petani secara terkoordinasi menempatkan traktor di jalan raya, persimpangan, dan jalan-jalan kecil untuk menghentikan lalu lintas. Nah, dalam aksi protes di depan gedung bersejarah Brandenburg Tor di Berlin, sebagian petani menggantungkan spanduk di traktor mereka dengan tulisan antara lain, tidak ada petani, tidak ada masa depan, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press pada Senin 8 Januari lalu. Protes ini merupakan awal dari serangkaian aksi menentang rencana pemerintah untuk mencabut keringanan pajak atas solar yang digunakan dalam sektor pertanian. Di beberapa wilayah, termasuk Mecklenburg, Vorpommern, para petani memblokir jalan dengan ratusan traktor didukung oleh perusahaan jasa pengangkutan yang turut memprotes kenaikan tarif truk. Lalu di distrik Kloppenburg di Niedersachsen, sebuah jalan utama diblokir oleh 40 traktor, sementara di Sachsen, beberapa jalan simpangan di sekitar Dresden tidak dapat dilewati karena adanya traktor yang ditempatkan di tengah jalan-jalan di beberapa ruas jalan. Pada bulan Desember 2023, aksi protes serupa telah dilakukan sebagai respon terhadap rancangan kebijakan pemerintah yang mencabut pengecualian pajak untuk kendaraan pertanian dan menghapus keringanan pajak solar. Meskipun pemerintah telah melunak dengan mempertahankan pengecualian pajak kendaraan pertanian dan mengurangi dampak penghapusan keringanan pajak secara bertahap selama 3 tahun, Asosiasi Petani Jerman tetap bersikukuh untuk membatalkan seluruh rencana tersebut. Dan Ketua Asosiasi Petani Jerman, Joachim Ruppert, menyatakan kepada koran Bild am Sonntag bahwa mereka akan terus melakukan aksi protes selama seminggu sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Ya, meskipun demikian, pihak berwenang memberikan peringatan terhadap potensi penumpangan aksi protes ini oleh kelompok ekstrim termasuk kelompok kanan jauh.